Mau tanya, Ki, apakah semua ageman dari jenengan berupa khodam isian atau khodam alami? Begini, beberapa ageman dari saya ini ada yang saya dapatkan dari laku tirakatan, kemudian ada beberapa ageman yang saya dapatkan dari wirid. Namun, jujur, saya mempelajari isim, mempelajari wirid ini baru-baru saja. Dahulu yang lebih saya pelajari ya tirakatan. Tiraka, tirakatan berupa laku telik kemudian tirakatan e, membaca beberapa mantra-mantra Jawa. Untuk perpaduan antara doa Jawa dengan doa-doa Islami itu malah jujur baru saya pelajari ini belakangan-belakangan ini. Kalau dahulu memang saya mengkhususkan khusus untuk mempelajari e, berkenaan dengan masalah Kejawen, namun ketika ditelusuri, ternyata kejawen ini kok bersumber dari Mbah Sunan Kalijogo, dan Mbah Sunan Kalijogo ini merupakan seorang ulama, yang mana beberapa kajian keilmuannya ini rata-rata berasal dari kita. <tuh> Jadi saya pribadi ini ada beberapa ageman yang mana memang di dalamnya murni khodam yaitu dari laku nelik namun ada beberapa ageman yang da saya dapatkan dari membaca hizib dan lainnya yang mana memunculkan energi spiritual. Jadi memang ada dua macam.